Hai guys, Kenjo mau main apa sih? Balapan ya, Jo? Mau main balapan, nah kita beli ini. Mau kita buka aja ya. Oke, Jo. Mau kita buka aja di sini aja, guys. Kita buka nih Alfa Romeo-nya. Ini seri Retro Racer. Kenjo mau balapan di situ ya, guys. Oke. Kita buka aja guys. Kayaknya buka aja karena dia mau balapan. Ini base besi ya. Ini yuk buat balapan yuk. Balapannya. Oke, tanya balapan ya. Tanya balapan ya. Nah ini Alfa Romeo Retro Racer guys serinya. Keren sih guys. Ada Momo, Brembo, Egypt. Oke guys, kita lihat nanti keseruan Kenzo ya. A few moments. Nah guys, tadi Kenzo udah coba itu ya guys ya, udah coba ikut race dan makanya kita buka ini. Jadi kita ikut race di itu ya guys. Mari kita coba. Oh itu kan dulu ini. Mau kita take a look. Ini ininya, Romeo-nya. Nah guys, Romeo-nya kita dekat aja. Nah, ini kita beli di Ion tadi guys ya. Nah ini udah satu Retro Race, cuman tadi pas kita coba ini. Nah ini guys, ini dia juga ada sponsor Momo, Brembo, Ajib ya. Dan ini kita coba buka saja. Emang tadi udah kita buka karena ini tadi dipakai race sama Kenzo guys for the first time. Cuman yang sayang ya guys, Kenzo belum menang sih. Cuman tadi Kenzo juara 4 lah gitu. Cuman tadi emang kayaknya lintasannya Kenzo dapetnya yang sebelah kanan ya. Makanya dia tadi sekali doang untuk menangnya di perebutan juara ketiga. Nah ini guys main cakep sih guys tuh ya, ada ini ya, kita coba dekatkan, ada Momo, untuk depannya juga bagus, ada ini ya aksen-aksen lampunya, dan dia juga ada dilengkapi dengan spion. Dan ini untuk bannya, ini ya bannya lumayan bagus nih guys tuh. Jadi kita bawa handlingnya cakep sih guys, lancar handlingnya sendiri. Dan ini dia juga kita mau lihat dulu, take a look. Ini Alfa Romeo ya, GT V6 ya, made Malaysia 2022 ya. Nah ini dia guys, tadi yang saya bilang ada tulisan Momo. Momo itu maksudnya ini ya, sponsornya Momo, Ajib. Nah itu dia Alfa Romeo, Brembo juga nih, Brembo untuk remnya. Guys, ke depannya dia kosongan, cuman di sampingnya ada lagi nomor 6 nih guys, Retro Race. Dan kita coba take look aja guys untuk lebih rapi lagi. Nah gitu guys, kalian suka nggak guys untuk Alfa Romeo nya guys? Ini keren banget sih, menurut saya sih pasti kalian udah pada punya nih guys. Nah gitu guys. Oke guys, kita coba taruh di kamar Kenzo aja guys, untuk kita taruh di case ya. Hai. Nah ini guys, tadi Kenzo pakai ini untuk balapan. Ya Kenzo. Nah ini Alfa Romeo-nya Kenzo tadi yang dipakai balapan ya guys. Nah kita taruh di sini aja. Kita tukar dengan si Mercedes ya guys ya. Sini. Jadi, sorry. Untung dia ban karet ya guys. Jadi bagus. Ban plastik. Nah kita taruh sini aja guys ya. Alfa Romeo-nya, cuman kita mau lihat dulu reviewnya. Ini bannya dia nggak ada itu sama sekali guys ya, nggak ada alurnya atau gripnya di bawahnya ya, untuk gripnya tuh. Nah, oke guys, thank you for watching guys, don't forget to subscribe, like, share dan komen ya guys, untuk terus dukung Kenzo. Nah Kenzo Sabtu depan mau race lagi nih guys, support terus Kenzo ya guys, thank you for watching. A few moments later.